Bu, ambil pesanan ini Bu, Randy. Iya. Barusan juga pulang, kataku udah diambil belum? Berapaan Om bayamnya Om? 25.000 Mas. Oke guys, pagi ini gue mau ambil pesanan ya. Gue kemarin pesen makanan sama mertuanya kawan guys. Jadi ini udah 7:30 dan udah jadi sih katanya dari 7:00. Gue mau ambil guys, ini kemarin gue udah nyobain sekali dan itu makanannya enak banget ya. Sambal teri cuy. Untuk kalian yang mau pesen juga bisa, ini saya tampilkan price listnya, siapa tahu kalian mau beli juga. Daerah Kota Bandar Lampung. Gue kemarin beli sambal teri pete cuy, itu sebungkusnya 5.000 aja dan rasanya enak banget sumpah. Dan ini gue langsung beli 30.000 guys. Buat stok juga kan. Kalau sambal teri kan dia awet, bisa dipanasin lagi kalau nggak habis. Ini gue mau langsung ke lokasinya ya. Nanti kalau sambal teri itu dicampur sama daun singkong rebus itu enak banget ya. Nanti beli juga ke pasar. Jadi kalau kalian mau pesen bisa. Ini pesennya itu PO dulu guys. Jadi 2 hari sebelumnya pesen kan. Nanti kalau udah jadi di hari Selasa guys, langsung bisa diambil ya. Oke. Kita langsung aja ambil ke lokasinya. Ke depan lagi guys. Untuk kalian yang mau pesen bisa langsung aja ntar order. Ini gua bawa recehan ya. Oh itu guys, agak lupa sih, tapi untungnya nggak lupa. Bu, ambil pesanan ini Bu, Randy. Iya. Barusan juga pulang, kataku udah diambil belum? Belum. Udah Bu ya. Nah. 30 Bu ya. Iya. Ini Bu. Receh Bu ya. Oke, betul apa? Sun nggih Bu. Akhirnya dapat juga guys. Kita lewat sini ya. Oke, udah diambil guys. Ini tinggal beli apa namanya, daun singkong dulu di pasar ya. Kalau daun singkong mah murah, 5.000 dapat 2 ikat kalau di pasar ya. Moga aja nggak dimahalin ya guys, karena gue pakai kamera anjir. Nanti kalau dimahalin, gue pernah sih guys bawa kamera, bawa helm gitu ya, udah style backers banget, beli ke pasar dimahalin anjir. Walaupun gak banyak, cuman kenapa gitu ya dimahalin. Ini kita ke pasar dulu ya guys, untuk beli daun singkong direbus enak nih, pakai sambal teri gitu kan. Kita coba cari sayur semayur. Ini anak kos guys, jadi kalau anak kos ya kayak gini ya, nggak ada yang masakin jadi beli. Mungkin kalau masak ya masak telur, masak mie dah gitu aja guys, masak air. Masak air mentok-mentoknya, bikin kopi maksudnya guys. Kita nyari yang deket-deket aja ya, kalau emang ada yang deket nggak usah yang jauh-jauh gitu guys. Daun bayam atau daun singkong gitu ya. Itu ada sih daun bayam, cuma kita nyari yang sebelah sana dulu aja. Di moto vlog ini, moto vlog kuliner ta. Nah ini siapa guys yang pernah beli sayuran ke sini? Di sini banyak banget sayurannya guys, gila. Tuh kan ini hari Selasa loh, padahal udah kayak hari Minggu guys. Kalau di desa itu biasanya hari Rabu sama hari Minggu ya biasanya. Kalau di kampung halaman saya, Lampung Tengah itu biasanya hari Rabu, kalau nggak hari Minggu. Mereka baru pasaran. Ini pasaran, baru kayak mengadakan ini ya,
pasar gitu. Tapi kalau di pasar bambu kuning ini setiap hari cuy rame seperti ini. Senin sampai Minggu itu rame ya. Kecuali mungkin tanggal merah atau hari-hari libur nasional. Aduh, di mana ya, guys? Iya, mana ya? Aduh, guys. Kayaknya sebelah sana aja deh, guys. Apa ini ya? Coba lah ini, guys. Oh, tapi kayaknya kurang hijau, anjir. Nyari yang fresh-fresh gitu. Nyari yang fresh-fresh aja ya, guys. Karena saya itu orangnya milih-milih ya kadang. Sebelah mana ya kira-kira? Cuman mau beli bayam kalau nggak daun singkong gitu, guys. Kayaknya enakan bayam sih. Wah, gila rame banget, guys. Aduh. Aduh, nggak bisa lagi, guys. Masa harus putar balik lagi, guys? Oh, nah itu tuh, bapak-bapak itu jadilah. Ini aja, guys. Berapa om bayamnya, om? 25.000, mas. Dua aja, om. Ini aja, om. Lumayan kan dapat banyak. Iya, terima kasih, mas, ya. Oke, guys, taruh di pok aja nih. Mana anak kos nih, guys, kayak gini nih. Beli bayam. Oke, guys, akhirnya udah dapat juga ya. Mungkin segini aja ya, guys, video vlognya. Untuk kalian yang minat PO juga makanan udah jadi ya. Jadi kalian tinggal masak beras aja. Kalau anak kosan gitu tinggal masak beras atau nambahin apa yang perlu ditambahin kayak sayur semayur. Kalau tadi kan saya belinya ini sambal teri itu. Sambal teri kalau dicampur sama daun rebusan itu enak gitu ya. Tadi beli bayam akhirnya kan, bukan beli daun singkong. Karena bayam juga enak sih. Manis dia. Oke, guys, mungkin videonya segini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.